Ninya Bangladesh cakap dia nak Melayu tu kena tangkap dekat balai, dan dia akan datang ke balai tanya sendiri Melayu tu siapa yang suruh Melayu ni langgar kedai besi buruk dia. Isu Bangalan Kutip Melayu berada ini memberi gambaran akan mengakhirinya pada Isnin minggu hadapan. Ia susulan bangla besi buruk biadab ini yang mencabar berada ini. Konon dia dijaga oleh mereka yang paling berkuasa di Meru Kelang. Bangla ini juga memberi kenyataan nak kutip Melayu di dalam balai polis terhadap mereka yang mengganggu bisnes bangla ini. Kenyataan biadab itu seolah-olah balai polis ini sudah dikawal oleh bangla ini. Karena ini jika dibiarkan, pada masa akan datang, ramai rakyat kita akan mulai ditindas oleh warga asing bangla. Sebab itulah, akhir-akhir ini, gelombang yang dibawa Ustaz Sofian, isu pelarian haram dan parti haram yang menjadi barah di dalam negara kita telah mulai membuka mata banyak pihak, terutama rakyat Malaysia. Ia bukan lagi menjadi seperti isu-isu sebelum ini yang hanya hangat-hangat tahi ayam. Momentum penolakan rakyat kita terhadap pelarian haram dan parti haram yang bermaharaja lele berterusan. Namun, apa yang dapat dilihat oleh rakyat kita adalah sikap kerajaan yang seolah-olah merestui keberadaan parti haram dan pelarian haram yang sebenarnya bukan pelarian yang terang ini di dalam negara kita. Yang menanggung kesan akibatnya adalah rakyat kita sendiri. Semua orang tanya aku, "Long, susah sangat kes bangla ni?" Tak susah pun. Kita pancing-pancing dia. Pancing-pancing dia. Nak tengok, macam aku cakap, aku nak keluarkan siapa lagi polis yang pegang dia. Sebab dia betul-betul besar. Cakap dia, kalau aku bagi korang dengar voice dia, korang berkata, "Ya Allah, hebatnya." Dia boleh cakap apa? Dia kata dia ada lagi besar punya orang kat atas dia. Dia tak berani nak cakap dengan orang tu. Sebab nanti kalau orang tu turun, nanti kita semua susah. Itu orang betul-betul action punya orang, dia kata. Bangla, kaya punya. Tu aku cakap, ini negara aku, Malaysia. Kau besar mana? Panggil dia turun. Okay? Jadi kalau kau kena sapu besok, kau jangan tanya aku lah. Aku dah tahu, memang aku dah awal-awal aku cakap. Permainan-permainan ni, kita nak pancing keluar je. Kan? Nak pancing keluar. Akhirnya kau sebut juga kan? Lawyer. Kau pula takutkan aku. Kau ada lawyer, kau ada bangla lagi besar. Aku pula yang kau takutkan. Ya, aku orang Malaysia. Jadi kepada kawan-kawan yang mana ada besok, aku minta ampun, minta maaf dulu. Kita dah buat report tadi lagi sebenarnya. Tapi kita tengah hold. Okay, Senin kita pergi MPK, semua kita selesaikan. Okay, inilah dia apabila polis, ya, orang-orang berkuasa. Jangan cakap tak ada, ya. Jangan cakap tak ada. Besok aku songket korang. Membesarkan Bangladesh. Sebab itu kita pegang Bangladesh ni. Sebab macam ni lah, dia jadi gangster di negara kita. Dia berani ugut kita, ya? Dia berani ugut kita. Okay, jadi don't worry, kita akan clearkan. Bukan soal siapa duit ke, gangster ke, pau ke, tak. Soalnya, aku daripada dulu aku cakap, kau berani, kau bayangkan ya, korang boleh bayang tak, betapa beraninya Bangladesh cakap dia nak Melayu tu kena tangkap dekat balai, dan dia akan datang ke balai tanya sendiri Melayu tu siapa yang suruh Melayu ni langgar kedai besi buruk dia. Balai polis, bos. Balai polis. Berapa balai polis tu dapat? Tu aku nak tanya. Sebab tu aku dendam sampai hari ni. Balai polis tau disebut. Memalukan polis. Polis tak buat apa. Sebab apa? Korang ambil duit banyak. Dia dah banyak kali aku cakap, dia cakap dia nak pergi balai, nak Melayu tu mengaku depan dia siapa yang suruh Melayu ni pergi serang kedai dia. Dia sebut balai. Balai polis tak buat apa-apa. Memalukan. Bangladesh nak pergi balai dah macam cerita India, cerita Tamil kau. Pergi masuk balai, terajang kursi, terajang meja, tampar itu tampar ini, buka lokap sendiri belasah. Ini apa? Ha, betapa besarnya Bangladesh yang korang jaga. Hantu korang ni, bodoh. Baik kau buang baju kau, nanti aku mesti kena saman lagi. Aku kena saman sebab kes-kes begini je. Siapalah tak sakit hati. Bangla boleh pergi bodoh-bodohkan polis macam tu je. Dia kata dia ada lawyer lah, tak takut masuk lokap lah. Lancau betul. Okay, kita cuba tengok apa berlaku minggu depan. Besok aku buat.